sebelum munculnya radar Ground Control Interception GCI buatan Kemenhan yang bekerja sama dengan perusahaan LAN, perusahaan PT.LAN atau perusahaan dalam negeri ini pada tahun 2021 juga pernah memamerkan radar buatan mereka yang lain, yaitu radar LAN S200 Air Surveillance Radar. LAN S200 Air Surveillance Radar yaitu sistem radar yang ditujukan untuk melakukan pengawasan wilayah udara. LAN S200 buatan LAN industri ini dapat beroperasi di pita frekuensi S menggunakan teknologi pulse compression dan mampu mendeteksi target udara hingga jarak 200 km pada ketinggian 10.000 kaki. Radar LAN S200 juga dapat diintegrasikan dengan Battle Management System BMS maupun Combat Management System CMS sehingga mampu memberikan tactical situation awareness yang lebih komprehensif pada satuan TNI yang bertugas. LAN S200 Air Surveillance Radar diperkenalkan dalam platform trailer roda 4 guna mendukung kebutuhan berbagai gelaran operasi. Sistem radar ini dapat didistribusikan ke elemen lain seperti platform darat atau ground base atau platform laut atau shipborne platform. Keunggulan lain untuk mengantisipasi gangguan akibat jamming dari lawan, radar buatan LAN ini dilengkapi dengan fitur ECCM atau Electronic Countermeasure Frequency Agility seperti halnya standar pada radar militer. Juga telah tersedia fitur IFF atau Identification Friend or Foe untuk mengenali identitas pesawat lawan atau kawan. IFF disebutkan berada dalam pilihan mode 1, 2, 3A, C, dan 4. Sampai saat ini, LAN S200 Air Surveillance Radar belum ada kabar apakah sudah aktif beroperasi untuk mengawasi wilayah Indonesia. Peluncuran radar dua dimensi ini merupakan tahapan awal PT.LAN untuk mengembangkan 3D Air Surveillance Radar. Selama ini TNI telah mengadopsi berbagai radar dua dimensi, namun kebanyakan masih berupa produk buatan luar negeri.